Selamat pagi anak Miss dan Suster. Kembali lagi hari ini bersama Miss Pepi dalam pembelajaran kreativitas. Nah, sebelum itu Miss Pepi berharap anaknya semuanya sehat, sudah bangun, sudah sarapan, sudah mandi, dan sudah siap untuk belajar. Nah, anak Miss, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, sekarang kita sudah selesai berdoa, kita langsung ke meja kreativitas kita. Let's go. Baiklah, kita akan membuat bingkai. Yang pertama ada karton bekas atau karton, kita sediakan sekurang foto. Nanti kita buat seperti ini, baru ada foto seperti ini ya. Baru setelah itu ada gunting, ada double tip, ada lem, dan ada masker. Nah, jadi kita akan menggunakan masker di sini. Yang pertama, kita rapikan sedikit kartonnya seperti ini. Setelah itu kita ambil maskernya, bisa kita gunakan yang bekas tapi dengan syarat harus sudah dicuci ya. Pertama kita putuskan dulu tadinya. Kita ratakan ukurannya seperti ini. Pinggirannya kan sudah kita buat, sudah kita gunting ya seperti ini. Nanti ya maksudnya guntingnya pinggirannya seperti ini, mudah kan? Nah, sekarang kita tempelkan fotonya. Kita buka dulu double tape-nya. Setelah itu kita tempel seperti ini. Sebelah ya, yang ini. Sekarang kita buat hiasannya. Kita
gunting sisinya yang berlubang seperti ini, kita ikuti aja garis titik-titik maskernya. Kita keluarkan kawatnya yang ada kawatnya ya. Untuk mengeluarkan kawatnya nanti boleh butuh bantuan sama mamanya. Sekarang kita lipat dua. Kita lipat dua. Nah, yang ini yang bagian tertutup kita pegang, dan yang terbuka kita gunting seperti ini. Nah, semuanya sudah kita gunting seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal tempelkan double tape. Kita gunting double tape. Putihnya kita buat double tape. Kita gunting dari sisi ini.
Bingkai fotonya. Mudah kan anak Mi? Cantik. Untuk menggunakan guntingnya, boleh dibantu mama ya. Nah, sekarang sudah selesai membuat bingkai fotonya. Jadi Miss Baby berharap semua anaknya bisa dan anaknya sudah mampu menggunting dengan baik, menempel dengan baik. Jadi mamanya tidak perlu banyak sekali untuk membantu. Dan di rumah Miss Baby kan selalu selesai belajar kreativitasnya, disusun kembali barang miliknya karena mungkin esok hari kita juga pasti akan gunakan. Di rumah anaknya, pesan Miss Baby, baik sama orang tuanya, sayang sama keluarganya, tidak nakal-nakal, dan jadilah anak yang baik, oke? Nah, sekarang kita sudah selesai belajar, mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur bagimu ya Allah atas rezeki hari ini, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih hari ini bersama Miss Pepi. Sampai jumpa. Bye-bye.